Setelah bertahun-tahun menjadi konten kreator YouTube hingga berhasil memiliki 7.800.000 lebih subscriber, Ria Ricis yang juga merupakan salah satu YouTuber tersukses tanah air, kini akhirnya bisa merasakan buah dari hasil kerja kerasnya. Di usia yang masih terbilang muda, yakni 23 tahun, adik Oki Setiana Dewi itu akhirnya mampu mewujudkan salah satu impian terbesarnya, yakni memiliki sebuah rumah mewah. Dan kemarin, Ria Ricis pun menggelar acara pengajian syukuran rumah barunya tersebut. Pokoknya hari ini aku senang banget, sekaligus senang, sedih, takut, pokoknya semua tuh kecampur jadi satu. Dulu tuh punya cita-cita pengen punya TK kan, makanya sekarang aku buat rumah yang ada rumah-rumahan, ada perosotan, kolam renang, ada yang bola-bola, pokoknya kayak TK banget. Dan sekarang alhamdulillah hasil kerja keras selama ini, hasil gak tidur, hasil bolak-balik sana-sini, jungkir balik, segala macam semuanya, itu dari kalau gak salah 2015, tapi aku tuh dulu punya waktu sekolah aku pernah kerja juga jadi pelayan restoran, pernah jadi sales dealer, jadi emang dari dulu emang udah kerja. Seneng aja gitu, ada hasil yang kelihatan. Usai berbagi cerita di kesempatan itu, Ria Ricis pun mengajak Good People untuk melihat suasana rumah mewahnya. Ini adalah spot yang paling amat banyak netizen sukai dari Ricis, sampai aku kalau bikin vlog di sini semuanya pada suka. Sampai trending, sampai Bang Radit juga buat trending, semuanya pada minta syuting di sini karena emang ini pada suka, karena di situ ada ayunan kan, ayunan kayak SD, SD, TK, TK gitu. Ada perosotan bocah, ada trampolin, ada bola-bola, mandi bola, ada kayak di taman-taman bermain gitu. I'm talking to you. See you standing over there with your body. Ini kamar utamanya, kamar Ricis. Nah, ini yang kalau beli kasur, jadinya nggak matching, mau aku ganti lagi. Emang akunya agak sedikit labil, terus ada yang lucu tuh meja riasnya juga. Ini meja rias buat dipakai untuk PK-PK. I've been here all night.